Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menekankan pentingnya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal itu disampaikan saat melepas peserta Fun Bike Disnatalis ke-59 Politeknik Bumi Akpelni Semarang minggu kemarin. Keterlibatan Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Perkapalan, Pelayaran dan Kemaritiman dinilai sangat penting sebab sebagian besar korban TPPO adalah para pekerja di kapal. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menekankan pentingnya pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Hal itu disampaikannya saat melepas peserta Fun Bike Disnatalis ke-59 Politeknik Bumi Akpelni Semarang pada Minggu 10 September 2023. Kami dadah mengucapkan selamat Disnatalis ke-59 Politeknik Bumi Akpelni. Mungkin ini saya menyampaikan bahwa sekalian kami terima kasih dengan adanya pendidikan akademi ini karena kita saat ini menghadapi problem tindak pidana perdagangan orang paling banyak adalah para awak kapal. Jadi kami mantan-mantan dari akademi juga bisa membantu kami mencegah tindak pidana perdagangan.